hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuleha, berasal dari SMK Kesehatan Bina Mandiri Rembang. Alamat rumah saya berada di Palan Pamotan, Rembang, Jawa Tengah. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sajak Tafsir. Sajak Tafsir. Kau bilang aku burung. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebatan diriku yang memimpikan tanah, tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang menina bubukkan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku. Apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.